Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam ini dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Fikih praktis sesuai dengan kita dan sunnah, yaitu kita masuk ke dalam pembahasan al-ghusl, yaitu mandi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mandi, kita telah dulu membahas tentang khuf, yang biasa dikatakan khuf itu ada yang mengatakan sepatu muat, ada yang mengatakan sepatu kulit. Maka terjemahan satu makna memberikan gambaran. Kalau sepatu bot, gambarannya ya orang pergi ke ladang memakai sepatu yang terbuat dari karet. Sepatu kulit, ya orang pergi ke kantor sepatu kulit yang pada umumnya ya dipakai oleh orang. Namun yang dimaksud dengan khuf itu dia terbuat dari kulit, dipakai di kaki, tapi tidak ada tapak. Nah ini saya bawakan, ini namanya khuf. Kalau udah lama ya, udah usang. Nah, ini khuf. Jadi khuf ini terbuat dari kulit, terbuat dari wol, dia adalah kausat. Bahasa Arabnya adalah jawab. Kalau ini bahasa Arabnya adalah khuf. Maka syarat dia menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh. Berarti kita anggaplah di sini mata kaki. Dia menutup lebih dari mata kaki karena membasuh itu mata kaki dan seterusnya. Itu yang wajib kita basuh. Kalau khuf pendek di bawah dari mata kaki yang pada umumnya adalah sepatu kita, sepatu kulit kita, ya, maka itu tidak boleh kita sapu karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus menutup seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh. Maka sepatu kayak ini ya sepatu tinggi lah ya, sepatu TNI, militer, polisi, walaupun simple, ya, bisa dipakai gini, buka, simple begini. Mungkin dulunya mungkin diikat-ikat susah. Nah, penyambungannya adalah di atas, bagian atasannya, tidak kiri kanan di bawah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan laukan di nubirrati. Kalau seandainya agama itu didasari oleh logika, lakana asfalu min al-khuffi awla min a'dah, maka tentu bagian bawah dari khuf lebih utama untuk disapu ketimbang dari atasnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahril khuffi ala khuffayhi. Dia telah menyapu, saya melihat Rasulullah menyapu di atas khufnya. Dan penyapuan ini hanya sekali, tidak tiga kali. Ya disapu sekali, serentak disapu. Sudah selesai. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Kalau saya dari kaos kaki yang sampai ke atas berarti juga begitu ya, bisa
di sana. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu tentang al-ghusl mandi. Apa itu mandi? Ya, bagi kita ada mandi ayam, mandi keramas, mandi tidak keramas. Nah, sekarang mandi itu secara bahasa, ya, min ghasla syai yaghsiluhu ghaslan ay tamam al-ghusl wa huwa tamam al-ghusl al-jasad kullihi, yaitu membasuh seluruh tubuh kita, ya, secara syarat ta'mimul badan bil ma, meratakan air, meratakan badan dengan air, yakni menyiramkan air ke badan secara menyeram merata. Maka perlu kita ketahui perbedaan antara menyapu dengan membasuh. Membasuh yaitu mengalirkan air. Kalau misalkan kita berwudu, misalkan kita ambil air masuk sini, lalu kita alirkan, itu namanya. Tapi kalau kita tampung, lalu kita lepas, ya, airnya kita lepas, kan keran buka, lepas, lalu disapukan ke wajah, itu namanya menyapu, bukan membasuh. Makanya kepala kita ketika kita basahi kan lepas, bukan gini ke kepala. Penyapuan kepala itu kita sisa air yang ada di kulit tangan kita, kita sapukan. Itu namanya sapuan. Membasuh adalah mengalirkan air. Nah, di sini mengalirkan air ke badan secara merata, seluruh tubuh kita kena. Au istimalu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ala wajhin ta'abbudin lillahi subhanah, yaitu memakai air yang suci, memakai air yang suci di seluruh tubuh, di seluruh badan kita dengan kriteria yang khusus atau dengan cara yang khusus, dalam bentuk beribadah kepada Allah. Itu yang mandi. Ya, mandi, makanya nanti kita pelajari ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada mandi yang tidak ada nilai ibadahnya. Kalau mandi ghusl dari pembahasan kita sekarang, ala wajhin ta'abbudillah, dalam bentuk beribadah kepada Allah. Ya. Hukum mandi. Al-ghusl wajibun. Mandi itu wajib. Kapan? Apabila ada sebab wajibnya. Jadi kalau tidak ada sebab wajibnya, berarti tidak wajib. Ya, mandi pagi, mandi sore, itu enggak ada penyebab wajibnya, maka mandinya tidak wajib. 3 hari tidak mandi, 4 hari enggak apa-apa, enggak ada wajib. Tapi ketika ada yang mewajibkannya, maka status mandinya menjadi wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, junub itu adalah penyebabnya. Fattahharu, bersucilah, yakni maknanya faghtasilu, mandilah.
Dan hadis-hadis yang datang di dalam kewajiban mandi ini yang menjelaskan kaifiat mandi dari beberapa sahabat yang menukilkan dari Rasulullah SAW. Banyaknya hadis ini menunjukkan akan kewajibannya. Ya, maksudnya mandi wajib itu. Ada penyebabnya. Lalu Nabi lakukan. Banyak sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Ini menunjukkan akan kewajibannya. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan wajib mandi. Ya. Maka wajib mandi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi. Keluarnya mani dari tempat keluarnya. Ya, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Wa ishtaratu an yakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw untha. Disyaratkan keluarnya mani ini baik dari laki-laki maupun dari perempuan, keluarnya itu dafqan, mancang, biladzatin, diiringi dengan kenikmatan. Ya, dia pasti didorong oleh syahwat. Tapi pada saat keluarnya memancang, kemudian pada saat keluarnya merasakan kenikmatan, maka itu adalah wajib mandi. Tapi kalau seandainya keluarnya meleleh, ya, atau tidak diiringi dengan syahwat, tapi saat keluarnya karena sakit atau karena ingin bersangatan, ya, akhirnya keluar mandinya. Atau ya keluar meleleh tidak dirasakan kelezatan, maka tidak memenuhi syarat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian junub, maka bersucilah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Idza fadakhta al-ma' faghtasil." Yani fadakhta yaitu dafaqta. Jika engkau mengeluarkan air mani di terpencar yang mencurang ini, maka mandilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yakun naiman. Selama dia tidak tidur. Kalau saya berarti di sini keluarnya mani dalam keadaan sadar disyaratkan keluarnya diri dengan syahwat, memancar diri dengan kelezatan. Malah sebagian lagi ada mengatakan diiringi rasa lemas setelahnya. Itu kalau seandainya sadar, tidak dalam keadaan tidur. Tapi kalau seandainya dalam keadaan tidur, wa nahwihi fala tushtaratul ladzah. Bagi orang yang sedang tidur tidak disyaratkan kelezatan. Li'anna an-na'im qad la yahissu bihi. Karena orang yang tidur tidak akan merasakan, terkadang tidak merasakan. Ada orang yang tidur mungkin mimpi dia, mimpi berbuat badan, dia merasakan kenikmatan. Ya. Atau dia tidak mimpi atau tidak ingat mimpinya, ternyata keluar maninya. Ya. Nah, kalau seandainya keluar maninya, maka wajib mandi.
dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan tidur, keluar maninya. Bagaimana membuktikannya? Terbukti setelah dia bangun kelihatan basah, maka wajib mandi. Tapi kalau seandainya dia bermimpi merasakan kenikmatan, tapi ketika bangun enggak ada sesuatu, tidak ada mani, maka tidak perlu mandi. Ini kalau seandainya dalam mimpi. Apa dasarnya bahwasanya wajib mandi jika keluar mani dalam keadaan tidur dan dia tidak merasakan kelezatan? Adalah hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Apakah wajib kepada wanita untuk mandi apabila dia mimpi? Qal, Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma. Kata Nabi, betul dia mandi jika dia melihat air. Jadi kalau seandainya, maaf, celananya basah menunjukkan keluarnya mani. Apakah ada perempuan mani? Ada. Ya, dan itu yang diherankan oleh Aisyah. Ya, apakah wanita juga punya mani? Iya, ada punya mani. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Jika seandainya keluar maninya dalam dia mimpi atau tidak mimpi, tapi dia tidur, bangun tidur dia lihat maninya, maka wajib mandi. Dalil yang lain adalah al-ma'u minal ma', air mandi itu disebabkan oleh air mani yang keluar. Ya, jadi kalau seandainya keluar maninya, wajib mandi. Tapi kalau dalam keadaan sadar, tidak tidur, tadi ada disyaratkan keluarnya memancar diri dengan kelezatan. Wahada kullu mujma' alaih, hal ini semuanya ada disepakati. Ya, keluarnya mani dari tempatnya. Baik. Yang kedua adalah jima', berhubungan badan. Bagaimana? Taghyibu hashafat adh-dhakari kulliha ala qadriha fil farj. Ya, ini dalam agama harus dijelaskan. Ya, maaf, ini 18 tahun ke atas. Apabila kepala atau wajahnya, kepala zakar itu masuk semuanya di dalam kemaluan perempuan. Kepalanya aja sudah masuk semuanya, maka itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Apalagi kalau masuk batangnya semuanya, ya, kepalanya aja. Tapi kalau seandainya kepalanya tidak hilang, jadi tidak masuk, cuma ketemu-temu aja, kalau seandainya belum masuk, berarti belum wajib mandi. Nah, di sini hukum yang ditetapkan dalam syariat, ahkam, hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Jika seandainya, na'udzubillah bidzani, semoga tidak Allah jauhkan kita dari perbuatan zina, seorang laki-laki perempuan berhubungan di luar dari nikah, sampai kepala zakarnya termasuk ke dalam kemaluan perempuan, maka sudah berlaku kepadanya hukum zina. Kalau seandainya dia pemuda, dijerat, diterang. Ya, kalau seandainya sudah menikah, dirajam. Jadi itu menjadi standarnya. Ya. Wa in lam yahsul inzalun bila ha'ilin, walaupun tidak keluar mani tadi. Ya, tanpa ha'ilin, tanpa ada penghalang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massa al-khitan al-khitana wajaba al-ghusl."
apabila suami telah duduk di atas bagian anggota tubuhnya yang empat, dan khitan laki-laki telah menyentuh khitan perempuan, maka wajiblah mandi. Ini maksudnya sudah betul-betul serius, ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul maksudnya kemaluan, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa illam yanzil, walaupun tidak keluar maninya, maka wajib bagi yang untuk mandi. Lakin la yajib al-ghusl fi hadhihi al-hala illa ala ibn 10 atau bint 9 fima fama fawq. Di sini disyaratkan bahwasanya tidak diwajibkan untuk mandi dalam keadaan ini kecuali anak laki-laki yang berumur, yakni orang yang berumur 12 tahun, ini sudah balig berarti. Atau anak perempuan yang berumur 9, karena ada di antara perempuan itu 9 tahun dia sudah balig, ya, haid. Yang ketiga, Islamnya orang kafir walaupun dia adalah murtad. Maksudnya apa? Seorang yang kafir, ada kafir asli, ada kafir murtad. Dia pertama muslim, kemudian dia murtad, kemudian ingin masuk Islam lagi, ya. Maka orang ini masuk ke dalam agama Islam wajib mandi. Karena Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim ketika dia masuk Islam untuk mandi. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya orang yang di waktu dia kafir sudah tidak tentu dia junub, dia, ya, dia mandi nggak ada niatnya untuk bersuci, dia kafir, ya. Sementara ibadah, antara ibadah dengan adab perlu ada niat, ya. Yang membedakan antara ibadah dengan adab kebiasaan adalah niat. Jika seorang dia junub sementara merupakan kebiasaan dia untuk mandi sebelum subuh, lantas dia mandi sementara dia junub, yang terbanyak dalam pikirannya bahwa dia mandi biasa, ya, lalu berkeramas dia. Dia tidak terpikir bahwasanya dia sedang junub. Lalu dia sholat, kemudian beraktivitas setelah itu, baru dia ingat, saya tadi ini mandinya mandi biasa. Maka dia harus mengulang mandinya dan mengulangi sholatnya, karena sholat tidak sah, karena dia masih punya hadas besar, ya. Nah, jadi yang membedakannya antara ibadah dengan adat kebiasaan itu adalah niat. Dan orang yang kafir, ya, dia tidak ada punya niatnya. Kemana dia ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dia adalah kafir? Maka oleh karena itu ketika dia masuk Islam, mandi besar dia, ya, sehingga dia menjadi suci. Yang keempat, terhentinya haid, darah haid dan nifas. Ini bagi kaum ibu-ibu yang harus diketahui oleh kaum bapak-bapak, ya, bahwasanya wanita yang sudah berhenti haid, darah haidnya dan darah nifasnya wajib mandi. Berdasarkan hadis Aisyah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu fad'i shalah." Jika masa haidmu datang, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbara, apabila masa haidmu telah pergi, yakni sudah berhenti, faghtasili wa shalli, maka mandilah dan sholatlah.
nifas sama hukumnya seperti haid, ya, secara ijma menurut ulama. Yang kelima, al-maut, kematian, ya, maut, mati. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ghusl ibnatihi Zainab hina tufiyat. Nabi bersabda ketika memandikan anak beliau Zainab ketika dia meninggal dunia, irsilnaha, mandikanlah dia wahai wanita, mandikanlah dia. Waqala fil muhrim, Nabi mengatakan kepada orang yang sedang berihram dia meninggal dunia waktu haji wada, irsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan memakai air yang dicampur dengan sidir, daun bidara. Wa kadzalika ta'abbudan li'annahu law kana min hadathin lam yurtafa' ma'a baqa'i sababihi. Dan begitu juga ini, hal itu adalah ta'abbudan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya ini adalah hadas, lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Kalau seandainya itu adalah hadas najis atau hadas, maka dia tidak akan hilang kalau seandainya sebabnya ada. Apa sebabnya? Kematian. Apakah setelah orang mati dimandikan dia hidup? Kan enggak, tetap juga mati kan? Berarti ada sebabnya. Nah, tetapi dalam kematian ini ada bagian dari ta'abbud, maka kita lakukanlah pelaksanaannya hampir mirip dengan orang yang punya hadas, yaitu yang mandi sendiri. Ya, bagaimana caranya nanti kita lihat setelah ini. Jadi itu ada lima sebab. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya. Yang kedua, ilaj, masuknya kemaluan laki-laki di perempuan, ya, dengan apa namanya, sebagai standarnya adalah terbenamnya kepala zakar di kemaluan perempuan walaupun tidak keluar mani. Ya, yang ketiga, Islamnya seorang kafir walaupun disebabkan karena murtadnya. Yang keempat adalah bersih dari haid dan nifas. Yang kelima adalah kematian. Bagaimana sifat atau tata cara mandi, ya, bentuk mandi dan tata caranya, atau kriteria mandi dan tata caranya. Lil muslim minal janabati kaifiyatan, kaifiyat al-istihbab wa kaifiyat al-ijza. Untuk mandi dari junub itu ada dua model. Yang pertama, model yang dianjurkan yang sempurna. Yang kedua adalah model minimal yang sah. Ya, ada yang dianjurkan sempurna, ada yang minimal yang sudah menjadi sah. Adapun yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan yang sempurna, yaitu dia mandi diawali dengan dia membasuh kedua tangannya sebelum mandi. Dibasuh kedua tangannya. Kemudian dia basuh kemaluannya, cebok dia, dan dia basuh semua yang kena adha, bekas-bekas hubungan badannya, ya, dia bersihkan. Kemudian dia berwudu seperti wudunya untuk sholat, ya, wudu sempurna, berarti kumur-kumur, menghirupkan air ke hidung, kemudian basuh wajah, ya, tiga kali, basuh tangan kanan tiga kali, kiri tiga kali, menyapu kepala, kemudian basuh kedua kaki, ya, seperti sholat. Thumma ya'khudhu bi yadihi ma'an fa yukhallilu bihi sha'ra ra'sihi. Lalu diambil air dengan tangannya, lalu dia masukkan air itu ke dasar rambutnya, dia selang-selingi. Ya, madkhalan asabi'an fi usuli sya'ri,
hatta yarwi basharatahu. Dia masukkan, dia seling-seling ke dasar rambutnya sampai dasar rambut atau kulit kepalanya basah. Ya, merata basah. Tsumma yahthu 'ala ra'si thalath hathayat. Kemudian dia tuangkan, ya, tiga kali ke kepalanya. Tsumma yufidu al-ma'a 'ala sa'iri badanihi. Kemudian dia tuangkan air ke seluruh tubuhnya. Ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih. Ya, yang disepakati. Adapun cara mandi yang ijza, mandi yang sah minimal, yang paling minimal, yang tadi paling maksimal, ini yang paling minimal tapi dia sah. Ayu alai ayyumu bada ayyumma badanahu bil ma'i tidaan ma'an niyyati li hadits Maimunah. Dia tuangkan air ke tubuhnya secara merata yang diiringi dengan niat. Ya, kalau misalkan dia di tepi sungai, niat dia mandi cemplung, kemudian dia keluar, selesai. Karena dia sudah meratakan tubuhnya dengan air, sudah selesai. Ya, itu paling minimal. Dengan shower, buka showernya langsung dia tuang, tuangkan air, sudah selesai. Ya. Berdasarkan hadis Maimunah, wada'a Rasulullah SAW wudu'ahu wudu' al-janabati fa'afrah 'ala yadihi faghassalahu marrataini aw thalathatan thumma tamadda wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'ayhi thumma fadala 'ala ra'sihi thumma ghassala jasadahu fa'ataytu bimandil falam yurid ha wa ja'ala yaqud al-ma' bi yadihi mithla hadha al-hadith 'Aisha wa fihi thumma khala sha'ra bi yadihi hatta idha dhanna annahu qad rawa basharatahu fadha 'alayhi al-ma' thalath marratin thumma ghassala sa'ira jasadihi. Ini hadis Maimunah, ini sebenarnya hadis yang sempurna, ya. Nabi meletakkan, Maimunah meletakkan air wudunya Rasulullah SAW, arti air mandinya Rasulullah SAW. Lalu Nabi menuangkan air ke tangannya, lalu dia basuh dua kali atau tiga kali. Kemudian dia berkumur-kumur dan menghurupkan air ke hidung. Kemudian dia was wajahnya dan tangannya. Kemudian dia tuangkan air ke kepalanya. Kemudian dia basuh jasadnya. Lalu aku datangi mandil, yakni kain, tapi dia tidak mau. Alam yuridah, dia tidak inginkan. Lantas, yakni waja'ala yanfudhu al-ma' bi yadihi, lalu dia bersihkan air yang di tubuhnya dengan tangannya, tidak pakai handuk. Baik. Berdasarkan hadis ini, di mana Nabi tidak berwudu dengan sempurna. Kalau yang tadi berwudu dengan sempurna. Kalau ini Nabi tidak berwudu dengan sempurna, hanya sampai membasuh tangannya, kemudian dia tuangkan tangannya air ke kepalanya. Ya, kemudian dia basuh seluruh tubuhnya. Setelah mandi, Maimunah mendatangkan handuk, mandil, kain. Tapi Nabi tidak mau. Berdasarkan hadis ini, hadis yang sama, tapi ada dua corak ulama memahami. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, tidak dianjurkan untuk melap atau mengeringkan bekas air suci dengan handuk. Mana dasarnya?
Karena Nabi dikasih oleh Maimunah, tapi Nabi tidak mau, cuma mengerjakannya dengan tangan. Berdasarkan hadis ini juga, ulama mengatakan ini hadis menunjukkan bolehnya mengeringkan air wudhu dengan handuk atau air mandi dengan handuk. Dari mana ambil mafhumnya? Maimunah tidaklah memberikan handuk kepada Rasulullah kecuali itu adalah sebuah kebiasaannya. Kalau itu bukan kebiasaannya, tentu Maimunah enggak mau ngasih. Ya, kalau itu kebiasaan berarti boleh dong. Ya, jadi siapa yang mau mengeringkan dengan handuknya silakan. Siapa yang tidak boleh juga. Ya, dengan tangannya dia keringkan. Ya. Berdasarkan juga seperti ini juga hadis Aisyah. Di dalamnya ada ثُمَّ يَخُذُ الشَّعْرُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ بِشَرَطِهِ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَّلَ إِلَى جَسَدِهِ. Hadis Aisyah tapi mirip dengan ini juga, tidak pakai wudu tapi dia sempurnakan memasukkan air ke rambutnya. Kenapa? Nabi itu dia membasuh memasukkan air ke rambutnya. Tapi ketika dia menyiramkan air, dia tidak siramkan ke kepala lagi. Dia siramkan kepada bagian tubuh yang belum kena air. Ya, berarti jasad yang lain, gitu ya. Wala yajibu 'ala al-mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli min al-janabah. Wanita tidak wajib mengurai rambutnya. Kalau seandainya rambutnya dijalin, dilapih, tidak wajib untuk dibuka atau rambutnya diikat. Ya, tidak wajib untuk dibuka ikatannya. Jika itu mandi wajib, mandi janabah, mandi junub. Ya. وَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ. Tapi wajib dia mengurai atau membuka ikatan rambutnya jika mandi dari haid. Ada perbedaan. Ya, kalau orang Arab dulu sukanya perempuan itu rambutnya panjang dan dijalin. Ada jalin dua, ada jalin tiga. Ya. Berdasarkan hadis Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si. Ashaddu dhafri ra'si. Ya Rasulullah, aku adalah perempuan yang rambutnya tebal. Yani jalinan rambutnya tebal. Af'anqudhu li ghusli al-janabah. Apakah aku buka jalinannya itu untuk mandi junub? Qala la, tidak, kata Nabi. Innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalath hathayat thumma tufidina alayki alma fatatuhurin. Hanya saja kau cukup untuk menuangkan air ke kepalamu tiga kali, kemudian kau tuangkan air ke tubuhmu, kemudian kamu sudah bersih. Apa hikmahnya? Junub adalah mandi wajib yang dibuat. Kalau haid tidak dibuat. Ya, haid sekali dalam sebulan. Kalau junub tiga kali dalam sehari. Ya, kan susah. Dibuka, dijalin lagi, dibuka lagi, dijalin lagi. Ya, ini bagi yang sudah mengetahui. Al-mas'alah yang ketiga adalah al-i'tisal mustahabbah. Yang ketiga adalah mandi yang mustahabbah. Apa mandi yang sunnahnya? Mandi-mandi tadi mandi wajib.
Telah berlalu mandi wajib. Adapun mandi yang disunatkan, yang dianjurkan, yaitu mandi yang mana kita dianjurkan untuk melakukannya berdasarkan nas. Mandi yang menganjurkan kita berdasarkan nas, tapi dia tidak sampai pada tingkat wajib. Itu namanya mandi sunat. Ya, yang pertama, mandi setiap berjima. Ya, mandi setiap berjima. Apa bedanya mandi junub yang tadi? Ada enggak bedanya? Mandi wajib. Mandi orang junub wajib. Tapi mandi setiap jima sunat. Ya, yakni maksudnya apa? Apabila seorang berbuat badan lalu dia ingin mengulang kembali, antara jima pertama jima kedua dianjurkan mandi. Ya, sebagaimana Nabi juga dalam hadis ini kita bacakan bahwa Nabi mendatangi istri-istrinya. Pernah Nabi mendatangi istri ini lalu dia mandi, mendatangi istri dan malamnya sama. Ya, kemudian dia mandi. Ada lagi beliau mandi, mendatangi ini, mendatangi itu dan seterusnya, terakhir di jamak mandinya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi di setelah setiap jima hukumnya adalah mustahab. Tapi mandi junub hukumnya wajib. Baik, untuk menghilangkan hadas. Berdasarkan hadis Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. Bahwasanya Nabi pada satu malam dia mandi di istrinya ini dan di istrinya ini. Lalu qultu ya Rasulullah, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, ala taj'alu wahidan, kenapa engkau tidak jadikan aja mandinya sekali aja, datang ini setelah datang ini datang ini. Apa kata Nabi? Hala azka wa atyab wa athhar. Yang model ini lebih suci, lebih baik, lebih bersih. Ya. Yang kedua, ya, al-ghuslu lil jum'ah. Mandi untuk salat Jumat. Ya, mandi untuk salat Jumat. Maksudnya apa? Mandi karena kita menghadiri sholat Jumat, karena kita akan berkumpul dengan orang-orang lain. Maka di sini bagi kita mungkin ke kantor, bawa baju kita, mandi di kantor sebelum kita mendatangi masjid. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila datang salah seorang datang untuk sholat Jumat, maka mandilah. Wahwa awal dari iktisal mustahabah. Ini adalah mandi sunat yang paling ditekankan, sehingga ada di antara ulama mengatakan bahwa mandi hari Jumat itu adalah sunnah mu'akkadah. Ya, baik, kita azan dulu, kemudian sholat, kemudian kita sambung pembahasan yang masih tersisa. Setelah itu baru pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mandi-mandi sunat. Mandi yang ketiga, mandi sunat, yaitu mandi untuk menghadiri salat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Yang keempat adalah mandi ketika berihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika dia berihram. Yang kelima, mandi disebabkan karena memandikan si mayat. Orang yang memandikan mayat dianjurkan baginya untuk mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Permasalahan yang berikutnya adalah hukum-hukum yang terkait atau yang berhubungan dengan orang yang wajib mandi. Hukum-hukum yang terkait bagi orang yang wajib mandi. Ada hukum-hukum yang terkait akibat dari hal itu. Disebab akibat dari wajibnya mandi, ada hukum-hukum tertentu. Di antaranya, yang pertama, tidak boleh baginya untuk berdiam di masjid. Duduk, tidur, tidak boleh. Bagi orang yang wajib mandi tadi, yaitu bagi orang yang junub, kecuali abir sabir. Kemudian, kecuali kalau dia melewati, maksudnya rumahnya sebelah sini misalkan, satu-satunya jalan dia harus melewati dalam masjid untuk dia pergi mandi. Seperti misalkan Karin tinggal di kamar, dia keluar harus melewati tempat sholat, lalu dia pergi ke kamar mandi, maka itu boleh. Tapi kalau dia junub duduk di tempat sholat, maka itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak boleh junub untuk salat, ya, kecuali orang yang melakukan perjalanan, ya, sampai dia mandi. Ya, dia harus mandi. Fa idza tawaddaa jaza lahu al-mukthu fil masjid. Tapi kalau dia seandainya sudah berwudu, dibolehkan dia untuk duduk di masjid, ya, karena ada perbuatan dari sahabat pada zaman Nabi SAW. Dia junub, berwudu dia, maka dibolehkan di dalam, karena wudu itu meringankan hadas, dan wudu adalah salah satu model dari bersuci, ya, jadi lebih ringan lagi. Yang kedua, tidak boleh baginya untuk menyentuh langsung mushaf, yaitu Al-Qur'an. Karena Nabi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassul mushaf illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an mushaf kecuali orang suci. Kalau ayat tadi dalam surat Waqi'ah ayat 79 terjadi perbedaan pada ulama. Ada mengatakan ini mutahharun itu adalah para malaikat, ya. Namun hadis yang lebih spesifik lagi bahwa tidaklah menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Ya, kalau memegang Al-Qur'an pakai pembatas boleh. Tetapi kulit ini bukan bagian dari pembatas. Ini adalah bagian dari mushaf. Ya, kulit dari Al-Qur'an bagian dari mushaf. Tapi kalau seandainya ada bajunya, kain dibuat untuk menutup, maka itu sudah ada yang menghalanginya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an. Dalam keadaan junub tidak boleh baca Quran, karena orang yang junub tidak boleh sama sekali dia membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi. Berdasarkan hadis Ali, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min al-qira'ati al-Quran syai'un illa al-janabah. Nabi, tak ada satu pun yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Ya, kalau junub Nabi tidak membaca. Ya. Fa inna falianna fi man'ihi min al-qira'ati hathan lahu 'ala mubadar al-ihtisab. Dilarangnya untuk membaca Al-Qur'an bagi orang junub itu mendorongnya untuk bergegas untuk mandi. Karena kita disuruh untuk sering membaca Al-Qur'an.
Kalau seandainya tidak mandi-mandi, ya kesempatan membaca Qurannya semakin tidak ada. Wa izalul mani'a lahu min al-qira'ah, ya, dan menghilangkan hal yang penghalang darinya untuk baca Al-Qur'an. Diharamkan juga baginya, bagi orang yang junub, diharamkan bagi orang junub untuk sholat dan tawaf di Ka'bah. Ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya di dalam hal wajib, hal-hal yang wajib untuk yang dilakukan. Ya, orang yang untuk berwudu, ya, hal yang wajib dilakukan dengan berwudu, yaitu sholat dan bertawaf. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam tayamum, ya. Pertanyaan sebagaimana yang disampaikan tadi kepada nomor yang sudah disebutkan. Pertanyaan yang pertama, Anda ingin bertanya, begini Ustaz, ada teman Anda yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta. Beliau ditugaskan di bagian IGD-nya. Selama bekerja di sana, beliau menilai bahwa pada saat waktu sholat asar sangat sibuk karena banyak pasien yang gawat berdatangan, sedangkan yang dinas di jam tersebut hanya 3 orang. Teman anak tersebut khawatir jika sholat asarnya terlalaikan, apakah boleh sholat asarnya dijamak pada waktu zuhur? Wallahualam. Tidak boleh. Jika dia adalah laki-laki, dalam kondisi yang seperti ini boleh dia tidak berjamaah karena dalam kondisi darurat. Tapi entahlah dia sholat, ya, dia sholat dulu, sholat bergantian. Berapa waktu untuk sholat asarnya? 5 menit, ya. Mungkin 5 menit ada orang ke WC aja lebih dari 5 menit. Ya, ada enggak sesibuk-sibuknya orang buat daruratnya? Kalau dia pergi ke WC, pasti dia pergi ke WC. Ya. Jadi tidak bisa dijamak. Wallahu a'lam. Apakah menjual emas yang dititip ke toko emas dengan surat titipan harus diambil dulu emas fisiknya baru boleh dijual? Ya, harus ada yang kita ambil, kita berikan, karena itu punya tanggung jawab. Kalau seandainya ketika titip barang itu, siapa tanggung jawabnya? Ya, tentu selama dititip tanggung jawabnya adalah orang yang dititipkan. Ketika dijual, siapa yang bertanggung jawab kalau seandainya ada yang kurang? Tentu adalah penjual. Maka perlu ada yang betul-betul bertanggung jawab dari barangnya. Maka diambil dulu, ya, kemudian baru dia serahkan, serah terima. Apa hukumnya penghasilan yang kita dapatkan sebagai kerawian freelance dari perusahaan yang sebagian modalnya dari pinjaman bank? Tidak ada masalah. Ya, modalnya kan tidak tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah kerja kita, dan kita diberikan upah dari pekerjaan tersebut. Maka tidak ada masalah. Apakah sah wudhu jika tangan atau anggota wudhu lainnya hanya dicelupkan ke dalam bak dan tidak mengalirkan airnya? Basah enggak anggota wudhu? Kalau basah sudah. Ya. Kalau basah celup ini, basah. Ya, itu sudah cukup. Bagaimana porsi yang tepat menuntut ilmu agama dan dunia? Menuntut agama, ilmu agama jauh lebih besar daripada kebutuhan ilmu dunia. Malahan kebutuhan menuntut ilmu agama lebih butuh daripada makan dan minum. Ya, makan dan minum
mungkin 3 kali sehari. Tapi kalau kebutuhan dengan ilmu agama setiap saat, setiap nafas, setiap gerak, maka kita perlu ilmu agamanya. Mandi bagi orang yang hendak memandikan jenazah, apakah sebelum atau sesudah mandikan? Setelah mandi. Setelah memandikan jenazah, baru kita mandi. Kalau kita lihat hikmahnya adalah membersihkan tubuh kita dari, boleh jadi ya, ada bagian dari air jenazah itu kena kepada kita, sehingga kita menjadi bersih, lebih sempurna. Bukan mandi kita dulu baru memandikan dia, enggak. Mandikan dia dulu baru kita mandi. Apakah membaca ta'awudz di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah? Itu setiap rakaat awal sampai akhir, Bu ya? Ya. Setiap saat kita membaca Al-Fatihah. Ini yang diperkuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya, dan itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Tapi kita tetap melakukannya. Wallahu taala alam, demikian yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga. Shalallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.